Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita telah sampai pada 4 Ramadan dan semoga semuanya dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu taala. Hari ini saya akan bacakan sebuah ayat daripada surah Al-Isra ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Maksudnya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalamnya terdapat penawar, ini syifa kepada penyakit-penyakit hati seperti penyakit syirik, riak, takabur dan sebagainya. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada memberitahu bahawa sesungguhnya hati ini akan berkarat sebagaimana besi berkarat. Lalu para sahabat bertanya, apakah penggilapnya? Nabi SAW bersabda, perbanyakkanlah mengingati maut dan membaca Al-Quran. Jadi bersempena dengan bulan Ramadan yang sedang kita tempuhi ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan membaca Al-Quran di samping mentadabbur dan menghayati setiap apa yang kita baca. Semoga ianya menjadi penawar bagi hati kita, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya'lu wa la